Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali di program kesayangan kita di Jejak Hafiz Indonesia. Nah pemirsa, hari ini saya berkunjung di salah satu pondok pesantren di daerah Tanjung Urawa, Pondok Pesantren Al-Amin. Nah di sini saya akan menjumpai seorang santri penghafal Al-Quran, dan bagaimana kisahnya, sekaligus juga nanti di situ kita akan memberikan sebuah amanah yaitu Al-Quran ya, dari seorang pewakaf yang akan diberikan nanti langsung kepada santri penghafal Al-Quran. Untuk itu bagaimanakah kisah dari seorang santri kita di kesempatan kali ini, kisah dari seorang hafiz kita, langsung aja yuk kita jumpai dia. Nah pemirsa, alhamdulillah kali ini kita sudah bersama seorang yang sangat luar biasa, seorang hafiz Quran yang menuju ke hafalannya yang 30 juz, namun ini masih dalam proses. Nah ada adik kita Amruh. Amruh, sehat Amruh? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Amruh, hafalannya sudah berapa juz Amruh? Alhamdulillah sudah 8 juz. Sudah jalan 8 juz ya, Masya Allah. Punya cita-cita untuk menghabiskan hafalannya 30 juz? Besar, Seth. Insya Allah. Insya Allah. Oke, sebelum lebih jauh lagi, sebenarnya apa sih motivasi antum itu pengen jadi seorang hafiz Quran? Kalau motivasi untuk menjadi menghafiz Quran itu nanti salah satunya nanti di akhirat bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua, memberikan jubah kemuliaan. Terus kalau contohnya orang yang penghafal Quran itu kan keluarga Allah. Jadi di dunia ini pasti Allah selalu menolong kita. Allah nolong, Allah gak bakal nelantarkan keluarganya. Masya Allah. Sebenarnya cita-cita Amruh apa sih dari kecil? Sebenarnya pengen dulu kecil mau jadi mujahidin. Mujahidin? Masya Allah, luar biasa. Iya, semangat ya dalam menghafal Al-Quran. Ya, mulai menghafal Al-Quran itu sejak kapan Amruh? Sejak kecil, sebelum TK. Sebelum TK sudah mencoba menghafal Al-Quran? Iya, umur 3 tahun. 3 tahun sudah menghafal Al-Quran. Jadi sebelum masuk ke pondok, itu sudah berapa juz hafalannya? Satu juz. Satu juz. Juz berapa? Juz 30. Artinya sudah juz 30 itu sudah dikuasai sebelum masuk ke pondok? Iya, Ustaz. Masya Allah. Dan sekarang berjalannya waktu, hafalan terus menambah, dan sekarang sudah berjalan 8 juz. Luar biasa, Amruh. Amruh, sebenarnya menghafal Al-Quran itu menurut Amruh sulit nggak sih? Enggak, Ustaz. Enggak. Tapi pasti ada itu cobaan untuk menghafal. Cobaannya misalnya seperti apa? Kalau contohnya nanti menghafal gitu, Ustaz, susah gitu. Susah, itu disuruh pengen Allah pengen nengok gimana keseriusan kita dalam menghafal. Misalkan kalau Amruh itu... kapan waktu-waktu yang menurut Amruh itu kayaknya susah banget untuk menghafal Quran? Kalau waktu susah menghafal itu maksudnya ini waktu hari, pagi, siang, sore atau gimana? Ya mungkin waktu seperti itu atau mungkin kondisi-kondisi tertentu. Oh, kalau payah itu Ustaz, kalau contohnya siang. Siang ya? Siang, waktu puasa tuh. Oh, puasa. Tapi kalau waktu-waktu yang Amruh suka untuk menghafal Quran, biasa kapan-kapan aja? Sebelum subuh, sudah subuh, setelah isya. Raisa. Jadi sebenarnya metode menghafal Al-Qur'annya Amruh itu seperti apa sih? Metodenya itu diulang-ulang terus. Diulang-ulang. Contohnya kita baca surah Al-Baqarah. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu diulang-ulang terus. Terus diulang-ulang sampai lancar. Nanti gitu udah lancar,
lanjut ke ayat berikutnya. Diulang-ulang lagi, Tad. Kok udah lancar, ambil lagi dari innalladzina kafaru. Sambungkan lagi. Ya. Begitu terus dan seterusnya. Ya, oh, begitu metodenya menghafal versi Amru. Nah, Amru biasanya kapan-kapan aja ngafal ya, waktu-waktunya? Sebelum subuh ya, tadi sebelum subuh, sebelum setelah subuh. Artinya bangun Amru kalau setiap pagi itu jam berapa sih? Jam 4 sih. Jam 4 sudah bangun. Karena di sini kebetulan azannya itu jam 5:30 ya. Iya, 5:30. Berarti dari jam 4 itu sudah bangun, sudah mulai menghafal. Ya. Itu menghafal baru atau murojaah di waktu itu? Itu menghafal baru, Set. Menghafal baru. Gara-gara dia otak kita setelah istirahat malam gitu, mm-hmm. bangun lebih fresh, jadi mm-hmm. lebih enak masuk hafalan. Mm-hmm. Baru setelah itu, kalau setelah subuh, kegiatan Amru, sekolah, yeah. seperti biasa, mondok. Baru nanti kalau contohnya udah kayak gini, Set, lagi masuk pelajaran gitu. Mm-hmm. Dalam lagi masuk pelajaran, di murojaah, yang mau disetorkan tadi. Oh. Setorannya kapan aja sih? Setorannya itu dari jam 8 sampai jam 10:30. Oh, itu setoran hafalan. Masya Allah. Setorannya sama siapa? Sama Ustaz Taufik Rahman. Ustaz Taufik Rahman, Masya Allah. Kegiatan berikutnya setelah itu, siang ada menghafal di siang hari? Nggak ada? Di siang hari murojaah. Setelah juhur. Setelah juhur itu murojaah dulu. Kemudian? Makan. Setelah makan, tidur. Istirahat. Sampai asar. Mm-hmm. Asar, bangun. Bangun sebelum sholat, murojaah lagi. Murojaah lagi. Ya, baru setelah asar, baru piket, mm-hmm. mandi, olahraga. Oh, ada olahraganya juga. Baru persiapan sholat maghrib. Baru setelah itu, kalau malam ada juga menghafal lagi atau murojaah? Menghafal. Begitulah metode seharian dari Amru sendiri untuk menambah hafalan dan murojaah hafalan. Masya Allah. Kebanyakan orang itu apa ya, lebih sulit lagi untuk murojaah. Kalau Amru sendiri bagaimana? Betul nggak sih? Iya. Susah murojaah. Susah juga. Artinya kita harus memberikan porsi lebih untuk murojaah. Iya. Kalau boleh tahu, Amru, surah favorit Amru apa? Surah apa? Surah favorit surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Al-Baqarah sama ya itu aja lah. Dari awal sampai akhir. Iya, dari juz 1 nih, juz 1. Dari juz 1 kan dari awal Al-Baqarah. Iya, Al-Baqarah sampai nanti pertengahan lah, pertengahan surah Al-Baqarah. Masyaallah. Kenapa Amru lebih suka Al-Baqarah? Gara-gara bahasanya lebih enak dipahami, Ustaz. Karena kalau Amru sendiri kalau ngapal surah Al-Baqarah itu, Ustaz, lebih lancar gara-gara enggak ngulang-ngulang kayak tadi, Ustaz. Dipahami artinya baru sesuai bahasa Arabnya, jadi enak gitu. Oh gitu ya, jadi teknik menghafal itu selain hanya sekedar menghafal, kita juga harus perlu tahu artinya, begitu Amru? Iya. Masya Allah. Kalau yang belum paham bahasa Arab gimana Amru? Yang belum paham bahasa Arab ya pakai metode yang tadi, yang ulang-ulang tadi. Ulang-ulang aja ya? Iya. Masya Allah, begitulah metode Amru dalam menghafal Al-Quran. Masya Allah. Ini Amru ada sedikit hadiah ya dari seorang yang mewakafkan Al-Qur'an ya khusus buat adik kita Amru. Pemirsa ya. Oke, terima kasih. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada mushaf Al-Qur'an wakaf ya dari almarhum Bapak Abdul Syukur. Ya semoga saja ini nanti dibaca Amru mushaf Al-Qur'annya supaya bisa menjadi pahala juga bagi yang telah mewakafkannya, yang mengalir terus pahalanya. Amin. Dan bagi pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin mewakafkan Al-Quran ya di dalam program Jejak Hafiz Indonesia, dan Al-Quran tersebut akan langsung kita salurkan kepada anak-anak para penghafal Al-Quran dalam program ini, silakan juga nanti bisa langsung menghubungi ya nomor kontak yang tertera di layar kaca Anda. Masya Allah. Amru, semoga aja dengan Al-Quran ini nanti bisa menghafal menggunakan Al-Quran ini, dan pahala-pahala dari orang yang mewakafkannya juga nanti bisa mengalir terus Amru. Ya, masyaallah. Amru. Yes, teman-teman di sini gimana sih? Atau siapa saja sih orang-orang yang mendukung Amru untuk menjadi seorang penghafal Al-Qur'an? Menurut Amru siapa aja orang itu? Kalau teman-teman, itu ada beberapa orang yang ikut testing. Oh. Kami itu punya tujuan sama, Ustaz. Pertama tujuannya kan sekarang dibilang Arab Saudi itu udah
udah hijau lah set. Ya ciri-ciri hari kiamat. Jadi kami gini, set. Pikirannya pertama ada yang mau sekolah keman, mau kemana. Ternyata saling memotivasi lah set. Sekarang udah akhir zaman, apalagi yang mau kita ambil gitu set. Dunia. Bentar lagi kita hidup di dunia ini set. Artinya teman-teman juga memotivasi. Kalau ya, orang tua ada nggak dukungan dari orang tua? Nah, kalau orang tua ada loh set. Apa mungkin pesan dari Umi atau Abi yang menjadi penguat bagi Amru sendiri? Kan Amru ini punya berapa saudara gitu set? Tiga laki-laki, tiga perempuan. Ya. Jadi dari perempuan ini udah ada yang hafiz. Terus yang laki juga belum ada. Jadi gara-gara yang laki-laki anak Abi ini udah ada yang kerja gitu set. Jadi tinggal ana lah sendiri yang di pondok. Jadi kata Abi, tinggal Amru lah anak laki-laki Abi yang Abi harapkan gitu. Masya Allah. Itu. Ya. Jadi Amru harus memenuhi harapan dari orang tua. Jadi inilah yang membuat Amru tetap semangat untuk menghafal Al-Quran. Ya. Pernah futur nggak membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran? Aduh kok payah kali, aduh malas sekali. Gitu. Oh, kadang-kadang ini set kepayahan gitu. Kepayahan. Terus solusinya kalau Amru apa sih kalau sedang kesulitan dalam menghafal Al-Quran? Mungkin gitu, kalau contohnya lagi kayak gitu, gini set, mungkin Allah lagi ngetes gimana gitu, berusaha gitu. Kadang-kadang juga mikir gini, oh mungkin ini salah satu cara Allah untuk menghilangkan dosa-dosa gue set. Masya Allah, gitu caranya. Oke, Amru, motivasi buat teman-teman yang lain yang di luar sana yang belum menghafal Quran, dari Amru kira-kira apa motivasinya untuk pemirsa? Motivasinya set. Buat teman-teman yang di luar sana yang belum ada niatan untuk menghafal Al-Quran, ingat kerja keras orang, jerih payah orang tua kalian. Orang tua kalian mungkin memiliki harapan untuk kalian masuk pesantren, tapi kalian tidak memiliki harapan. Perjuangan mereka itu banyak, mereka yang bekerja di luar sana membanting tulang. Jadi jangan pernah sia-siakan perjuangan mereka, karena mungkin kalian nanti bakal menyesal setelah kehilangan mereka. Jadi, Masya Allah Amru. Amru, biasa kalau setoran sama Ustaz apa tadi? Ustaz Taufik. Masya Allah. Siapa sih Ustaz favorit Amru? Ustaz favorit tuh Ustaz Irfan sama Ustaz Amir. Ustaz apa? Ustaz Irfan sama Ustaz Amirul Hakim. Amirul Hakim. Oke, saya penasaran nih sama Ustaz-Ustaz yang antum sebutkan tadi. Mungkin bisa bawa ana untuk menjumpai salah satu di antara orang tersebut. Bisa ya? Bisa. Nah, pemirsa dimanapun anda berada, insya Allah nanti setelah ini kita akan berjumpa dengan seorang ustadz. Dan sebelum itu juga, saya ingin tahu juga bagaimana kehidupan sehari-hari dahulu ketika di masa kecil di rumah dari adik kita Amru ini. Ya, nanti insya Allah kita akan coba berjumpa dengan orang tuanya. Tapi bisa datang orang tuanya enggak ya hari ini? Enggak ya. Berarti kita akan coba untuk menghubungi beliau melalui telepon. Untuk bercerita bagaimana keseharian dari seorang adik kita Amru. Setelah itu nanti kita akan jumpa bersama Ustadz yang membimbing Amru ya di Pondok Pesantren Alamin ini ya. Masya Allah. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami ya di Jejak Hafiz Indonesia. Ya pemirsa, alhamdulillah kita kembali lagi ya di Jejak Hafiz Indonesia. Masih hari ini kita mengangkat profil seorang anak penghafal Al-Quran yaitu Amru. Tadi beliau sudah bercerita bagaimana perjuangan beliau dalam menghafal Al-Quran dan siapa-siapa saja orang yang berjasa di balik yang mendukung dia dalam menghafal Al-Quran. Salah satunya adalah orang tuanya, ayahnya yang menjadi sosok sangat mendukung ya dari bagaimana proses menghafal Al-Quran adik kita Amru. Ya, Amru, kita akan coba telepon Abi Antum ya. Oke, pemirsa kita coba angkat dulu. Ya. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Abdul Ghofur, Pak ya? Iya, betul. Masya Allah. Pak, saya Selamat Arianto dari Jejak Hafiz Indonesia, Pak. Saya hari ini, di samping saya, ada sosok orang yang mungkin bisa membanggakan Bapak, yaitu adik kita Amru, Pak. Masya Allah. Ya, Amru adalah putra Bapak yang insya Allah akan membanggakan Bapak, yang dia memiliki cita-cita, Pak, ingin memberikan mahkota kepada Bapak kelak di surga nanti, Pak. Tapi
saya penasaran bagaimana masa kecil dari Amru. Dahulu katanya beliau dari kecil itu sudah Bapak ajak untuk menghafal Al-Quran, Pak. Benar nggak tuh, Pak? Iya, betul. Karena memang anak-anak saya dari kecil saya ajarkan untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah. Dan Amru sendiri ini bagaimana, Pak? Apakah dia termasuk orang yang cepat, Pak, untuk menghafal Al-Quran, Pak? Kalau di antara 6 bersaudara, dia kan laki-laki 3, perempuan 3, di antara laki-lakinya dia lah yang tercepat. Masya Allah. Itu kalau saya nggak salah, dia bilang, Pak, dari sebelum sekolah, dia sudah menghafal Al-Quran, Pak. Yang namanya ya, itu. Anak-anak itu kan susah tuh, Pak, diajak untuk menghafal Al-Quran. Amru sendiri ini bagaimana tuh tipenya, Pak? Kalau tipenya memang dia termasuk anak yang semangat untuk belajar. Kemudian memang di rumah juga dia jarang nonton TV ataupun main HP, jadi mudah untuk diajari gitu. Masya Allah. Nah, Amru ini menurut Bapak orangnya seperti apa sih, Pak? Di keluarga, sosok dia, bagaimana dia bermuamalah sama keluarganya, bagaimana dia bermuamalah sama orang tuanya, bagaimana dia, Pak? Kalau sama keluarga memang termasuknya anak yang dekat lah sama keluarga. Kemudian sama orang tua juga, dia termasuk yang paling dekat sama orang tua. Malah dulu saya nggak yakin kalau dia itu sanggup mondok pisah dari orang tua. Tapi alhamdulillah rupanya sanggup juga. Masya Allah. Ada nggak, Pak, pesan yang ingin Bapak sampaikan yang mungkin supaya Amru bisa tetap semangat dalam menghafal Al-Quran? Silakan, Pak, bisa disampaikan langsung sama Amru, Pak. Ya, pesan Abi sama Amru supaya kalaupun bergaul sama kawan yang kurang baik, jangan terpengaruh kepada yang buruknya. Tapi kalau bisa, kita itulah yang mengajak yang buruk itu kepada yang baik. Dan belajar itu harus lebih semangat, lebih rajin gitu. Masya Allah. Ya, Amru, ada yang mau disampaikan nggak sama Abi? Ya, silakan sampaikan ucapan terima kasih atau lain sebagainya, silakan sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bi. Apa, Amru? Makasih, Bi, udah dukung Amru selama ini, Bi, dalam menghafal Al-Quran. Ya, banyak-banyak juga lah doa ya, supaya dimudahkan sama Allah menghafal. Ya, amin, Bi. Kirim salam, Bi, sama Umi, Bi. Iya, insyaallah. Insyaallah, oke, terima kasih. Oke, Bapak Abdul Ghafur, terima kasih sudah menyisihkan waktunya untuk ngobrol bareng kami di sini. Ya. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Saya tutup teleponnya nih, Pak Abdul Ghafur. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita bersama sosok seorang yang mendukung dari adik kita Amru, bagaimana memotivasi, ya, beliau terus memotivasi agar Amru ini bisa menjadi seorang hafiz. Dan Amru tadi udah ngucapin terima kasih sama Abi, Masya Allah. Sama Umi kita nampaknya belum ada waktu kesempatan. Kalau seandainya ada Umi tadi yang kita telepon, apa yang ingin Amru sampaikan sama Umi? Amru pengen terima kasih banyak gitu, gara-gara Umi juga yang motivasi Amru gitu kalau masuk pesantren. Kadang-kadang minta doa gitu untuk keluarga-keluarga gitu. Minta doa juga sama Umi, sering minta doa sama Umi gitu. Itu aja. Oke, terima kasih. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah setelah ini kita akan cari tahu dulu bagaimana keseharian dari seorang Amru bersama teman-temannya. Dan juga nanti mungkin bisa antarana untuk jumpa sosok Ustadz yang selantiasa mendukung Antum. Siapa tadi? Ustadz Amiruddin ya? Amirul Hakim. Amirul Hakim ya, Masya Allah. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, terus ikuti kami, perjalanan kami, bagaimana kisah dari adik kita Amru. Ayo kita langsung. Amru orangnya itu ya sering bangun jam 4, sholat, melaksanakan sholat, tahajud, fokus, baca Qurannya, baru sholat duha gitu. Hafalannya sih kuat, suka sering murojaah pun juga sama saya. Kalau lagi fokus untuk murojaah, dia sangat fokus kali untuk murojaah gitu.
Hafalannya bagus, karena kami kan berdua sering juga merojak bersama gitu. Lumayan baik, sering berbagi juga. Soalnya makannya berdua juga. Harapannya sama-sama jadi hafiz gitu. Sama-sama pengen sukses. Harapan saya untuk si Amru, mudah-mudahan nanti di masa depan bisa bertemu lagi. Bisa menjadi orang yang sukses barengan. Dulu-dulu bagaimana di pondok bisa bersama. Dan harapannya juga bisa bertemu di surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pemirsa, kita sudah bersama sosok Ustadz favorit dari Amru, Ustadz Abu Farhan, Ustadz Amir. Masya Allah. Sehat nih Ustadz ya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ustadz boleh nih ngobrol-ngobrol berkaitan dengan santri kita yang luar biasa ini Ustadz? Insya Allah, boleh. Insya Allah. Ustadz, kalau antum di sini biasa ngajar apa nih Ustadz? Pertama memang saya sini selaku mudirnya, pimpinan pesantren Bina Umat Alamin. Kemudian juga di sini kita ngajar, saya pribadi ya, saya ngajar akidah dan fikih. Fikih ya, akidah dan fikih. Oke, Ustaz, kalau adik kita ini si Amru, bagaimana sih kesehariannya di asrama itu yang antum ketahui, Ustaz? Apakah dia termasuk orang yang gigih dalam apa ya menghafal Al-Quran? Yang tahu antum lah yang sering antum lihat keseharian dari dia di sini. Iya, pertama memang dari sisi kesehariannya, dalamnya memang Amru termasuk santri yang bisa kita katakan termasuk dari jajaran santri-santri yang taat peraturan lah, artinya jarang melanggar peraturan. Bahkan kemudian dari sisi ikram kepada yang tua, sayang kepada yang muda juga baik, bagus dalam hal itu. Artinya dari sisi kedisiplinan ya Amru bagus. Kemudian juga dari sisi kemampuan dalam belajar, etos belajarnya juga ya beliau termasuk, Amru ini termasuk santri yang cukup gigih, ya, cukup tekun dalam belajar. Artinya memang untuk hafalan ya dia termasuk daripada kawan-kawannya yang juga masuk jajaran memiliki hafalan yang cukup banyak lah. Cukup banyak. Ya, cukup banyak. Walaupun memang kita kan pasang target 3 tahun itu kan 15 juz. Ya kan? Cuman itu kan target. Namanya target itu kan bisa tercapai, bisa juga tidak kan gitu. Tergantung kemampuan dari santri-santri yang ada gitu kan. Nah, Amru ini ya alhamdulillah ya dengan kemampuan yang dia miliki artinya masih masuk dalam kategori standar untuk bisa mengejar hafalannya. Kalau antum lihat sendiri Ustaz, beliau ini lebih banyak main-mainnya atau mungkin antum sering lihat dia bersama Al-Qur'an atau bagaimana Ustaz? Ya fleksibel sih, artinya terkadang namanya anak-anak kan, apalagi masa-masa transisi pubertas. Dulu kelas 1, kelas 2 dia banyak rajinnya memang. Nah, naik kelas 3 ini nama masa pubertas dan itu memang saya selalu lihat di saya santri kita. Ketika masuk masa puber itu ya pasti godaan untuk lebih banyak main itu, lebih banyak apa itu pasti banyak, pasti ada gitu kan. Ya, artinya masih balance lah, masih imbang. Tapi biasanya kalau kita menghadapi hal yang seperti itu Seth, solusi mungkin atau tindakan dari pondok sendiri seharusnya seperti apa? Ya tentunya untuk menghadapi atau untuk menangani khususnya santri-santri yang masa-masa puber ini memang lebih banyak pendekatan kita. Pendekatan. Lebih banyak pendekatan dan tidak lagi bisa mereka itu kita samakan seperti menghadapi adik kelasnya yang kelas 1, kelas 2 kan seperti itu. Itu memang lebih banyak pendekatan, lebih banyak motivasi, artinya lebih banyak di apa kan kesadaran dari diri sendiri, nggak bisa lagi paksaan gitu, memang sudah kurang bisa kalau untuk yang kelas 3 ini kan gitu. Kita sudah main motivasi di situ kan, kesadaran dari diri sendiri gitu. Bagaimana dengan itu dia bisa sadar untuk menghafal Qur'an. Ustaz, antum menurut pengakuan beliau adalah salah satu ustadz favorit beliau di sini Pak Ustaz. Mungkin antum bisa memberikan sedikit motivasi dan nasihat untuk adik kita Amru nih Pak Ustaz. Ya, jadi ya untuk santri ustadz Amru, tentunya harapan Ustadz, antum menghafal Quran itu bukan hanya sekadar mendapatkan nanti dipanggil orang sebagai penghafal Quran, ya, hafizul Quran. Tapi tentunya juga
antum menghafal Quran itu tujuan utamanya adalah untuk menjadi ahlullah, keluarganya Allah. Pernah Ustaz sampaikan, jangan sampai sekarang kita menjadi ahlullah, keluarganya Allah, karena menghafal, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, tapi nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, itu sudah menjadi mantan ahlullah. Gitu. Karena tidak lagi menghafal Quran, tidak lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi alhamdulillah, antum seperti yang saya ketahui, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang juga berkaitan dengan tahfizul Quran juga, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan targetnya untuk mencapai 30 juz tercapai. Bukan hanya tercapai 30 juz, tapi terus menjadi ahlullah, ahlul Quran, tentunya sampai maut. Insyaallah. Amru sendiri, ada nggak nih yang mau disampaikan sama ustadznya nih? Ucapan terima kasih mungkin selama ini telah membimbing Amru, sehingga sampailah Amru di titik ini, semangat dalam membaca Al-Quran, dan hafalan Amru pun sudah bertambah dari sebelumnya. Silakan Amru sendiri. Terima kasih ustadz, sudah selama ini memotivasi untuk menghafal Al-Quran, murojaah. Ustaz lebih mengetatkan untuk lebih murojaah lagi, Ustaz. Terus Ustaz pun mungkin tak maaf nih, Ustaz, kalau santainya selama ini mungkin buat Ustaz kadang-kadang jengkel gitu, Ustaz. Biasa. Oke, terima kasih Amru udah. Ustaz, kalau hafalan adik kita ini bagaimana, Ustaz? Apakah lumayan kuat atau bagaimana setahu antum? Iya, seperti tadi saya katakan, ketika kelas 1, kelas 2, kuat hafalannya. Naik kelas 3 itu masa transisi, dia masih menemukan jati diri, itu memang agak goyang. Agak goyang. Nah, tapi harapan kita ke depan, makanya saya selalu motivasi kelas 3 khususnya gitu kan. Ya antum itu jangan semangat di awal. Di awal semangat. Gitu naik apa, mulai melemah. Boleh melemah, tapi nanti kembali semangat lagi. Oh, iya, okay. Boleh itu. Ini kita coba nanti hafalannya, Seth? Boleh, boleh. Boleh ya? Oke, pemirsa. Insya Allah nanti setelah ini kita akan coba hafalan dari adik kita Amru, dan juga kita ingin mendengarkan bagaimana lantunan bacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh beliau. Ya, jangan kemana-mana, karena setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi tetap bersama kami ya di Jejak Hafiz Indonesia. Nah, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Jejak Hafiz Indonesia, dan di kesempatan kali ini tadi kita sudah ngobrol bareng Ustadz Abu Farhan ya, dan juga kita ngobrol juga tadi bareng Hafiz kita yaitu Amru, dan di kesempatan kali ini kita akan coba akan mengetes hafalan kemusikan dari adik kita atau hafalan dari adik kita tadi. Oke Ustadz, kita akan coba Ustadz, mungkin antum bisa tes hafalannya, dan nanti Amru silahkan kita sambung ayat nih, Sat. Sambung ayat aja ya. Oke Sat, siap Sat. Insyaallah. Bismillah, yang pertama Amru sambung ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum. Innakum dhalamtum anfusakum biittikhadhikumul 'ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaykum. Innahu huwat tawwabur rahim. Masyaallah. Gimana, Ustaz? Alhamdulillah. Surah apa tadi? Surah Al-Baqarah ayat 53 sampai 54. Betul, Ustaz. Masyaallah, alhamdulillah. Kita coba lagi ya. Oke. Lanjut, Ustaz. Kita tes lagi hafalan Amru. Baik, lanjutkan. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih.
Alam tara ila alladhina hajja Ibrahima rabbihi an atahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Masya Allah, alhamdulillah. Lanjut lagi? Masih sanggup Amro? Oke, okay, kita lanjut lagi nih Ustaz. Agak jauh sedikit mungkin. Iya, jauh sedikit yang belakang-belakangnya. Atau jangan-jangan selama ini Al-Baqarahnya jadi murojaah yang belakang lupa, kita coba lagi nih Ustaz. Ya. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتهم في الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. Gimana Ustaz? Oke, surah apa tadi? Surah Al-Jasiyah. Benar Ustaz? Benar. Masya Allah, alhamdulillah. Satu lagi. Ya. Oke. Kalla wal qamar. Kalla wal qamar wal layli id adbar was subhi idza asfar in hadha ihdar al kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Kullu nafsin bima kasab rahina illa ashabal jahim illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun. Masyaallah, alhamdulillah. Surah apa tadi? Rabbil alamin. Surah Al-Mudassir. Surah Al-Mudassir. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah pemirsa, tadi sudah sama-sama tadi kita simak bagaimana tadi Ustaz Abu Farhan mengetes ya bacaan dan juga hafalan dari adik kita Amru. Dan terima kasih Ustaz ya udah menyediakan waktunya untuk tim Jejak Hafiz untuk mengangkat profil adik kita ya si Amru, kegigihan beliau dalam menghafal Al-Qur'an ya. Semoga makin sukses Ustaz dan juga Amru. Amin. Semoga hafalannya terus bertambah, dimutkan kembali. Amin. Ya, dan semangat terus. Dan insyaallah nih pemirsa, setelah ini kita akan mendengarkan ya lantunan ya ayat suci Al-Qur'an yang nanti langsung akan dibacakan oleh adik kita Amru ya. Langsung aja yuk kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا خِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Alhamdulillah pemirsa, kita telah menyaksikan sama-sama tadi bagaimana sosok seorang hafiz yang bernama Amru, bagaimana beliau dalam menghafal Al-Qur'an gigihnya, dan bagaimana juga dukungan-dukungan dari orang-orang terdekat, ustadz-ustadz yang senantiasa memotivasi beliau sehingga beliau tetap semangat dalam menghafal Al-Qur'an. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah Al-Qur'an yang ada di rumah kita, yang mungkin kita miliki, menjadi bacaan-bacaan rutinitas kita. Jadikanlah Al-Qur'an tertanam di dada kita sehingga kelak Al-Qur'an akan memberikan cahaya bagi kita semua. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.